Paulo Josue, adakah ini momennya untuk kembali dalam prestasi terbaik? Sepakan percuma di penghujung separuh masa pertama dari Paulo Josue. Ditapan dan sebelum masih lagi dalam permainan dan Sebastian Avanzini menggunakan peluang yang cukup baik. Hasil satu bola muntah dan aksi kelam kabut di dalam kawasan penalti. Dan Sebastian Avanzini menutup cerita di separuh masa pertama dengan jaringan yang cukup penting buat KL City. Ya, kalau kita lihat, of course berpunca daripada Paulo. Dia tanggung kuat, maju tepat. Salvador yang dah berjaya buat tampanan pertama. Tetapi follow up kedua ini berlaku dengan pergelutan. Saravanan, kemudian Avanzini melakukan follow up yang ketiga dan jaringan berlaku. Jika lihat daripada situasi ini, nasib yang kurang baik untuk Di Saravanan. Lihat sekali lagi. Ya, kerana dia yang membuat rebuan pertama, tandukan. Dan tandukan kedua itu sebenarnya. Ya, yang berlatun naik dan membantu Avanzini melakukan rempuan kedua, ketiga dan menjadikan gol. Dari jaringan yang pastinya menutup cerita untuk aksi separuh masa pertama.